Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf. Selamat datang di video amatir karena kameramennya belum nyampe sini. Rencana hari ini kami tidak bikin konten, tetapi karena ini menarik sekali, maka kita buatkan konten. Jadi ini H-3 sebelum launching. Mesin nyala untuk pertama kali setelah diservis sama timnya Ichiki Wheel. Ini tanggal 15 jam 17.15. Untuk suara pulut banget, alhamdulillah. Tuh interiornya udah mulai naik karena tadi ceper banget. Kalau lampu plat nomornya bener-bener dimodif kayak gitu sehingga terang sekali. Ini dibikin baru. Malam ini kita nggak usah banyak-banyak kontennya, sisakan untuk besok. Nah ini knalpotnya nyala dua-duanya nih. Yang ini juga. Gak ada keluk ya apa ya, kebul ya apa ya, gak ada asap warna maupun pedih di mata, gak ada. Enak sekali suaranya, pulen pulen kayak pulen kayak ketan kayak nyerti. Ini desainer livery-nya, thank you bro. Defresi CG yang desain livery-nya. Oli kita sudah ganti, drakling, kaki-kaki, tirot semuanya kita ganti. Exhaust fan atas ganti karena ini meleot semuanya. Gimana bos? Puas dengan hasil kerjaanmu? Puas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini wajahnya kok tegang lihat apa? Loh, malah kabur. Oke, Mas. Mantap. Pendapatmu tentang mesinnya, Bi? Mesinnya pulen toh. Pulen ya. Lah nek aku ora pulen diseneni sampean. Ana sing ngosos ya iki ya? Angin ya? Masih ada angin yang ngosos, enggak tahu dari mana. Tadi di servis. Ada yang bocor. Eksklusi oranye-nya ini pas, ini red oranye yang saya maksud. Nah ini nanti ada semacam permainan lampu, jadi ini nggak bolong tapi ada mika di situ warna bening, nanti kasih lampu biru. Yang bocor? Apa sih bocor? Oh, buangan kenceng, coy. Buangan? Ano itu? Nih. Oh. Alah. Dari sini, teman-teman, kurang kenceng. Nah, itu black. Ya, wes, ketemu sih. Tapi kan minimal udah naik ya, toh? Panelin yang di. Panel-panel dicopotin tadi. Mantap ya. Mantap. Iya bro. Aman. Oh. Tinggal servis AC. Huh? Pasang panel. Cek kelistrikan semua. Oke. Servis AC kapan? Hari ini apa besok? Langsung hari ini. AC-nya hari ini. Lembur berarti. Iya, lembur loh. Sore lo, wis setengah 6 lo. Apa tinggal kok Mas Bang? AC. Ini lo. Tegas. Semua orang tidak menyetujui nama ini diganti. Saya juga heran. Saya sendiri kerasa malu pakai nama ini.
gimana tuh teman-teman? Tolong dong, saya punya dua alternatif nih. Andalan kita itu baik karena sudah menjadi andalan. Artinya telah menjadi andalan. Nah, yang kedua ada kaitannya dengan auto gaya. Jadi misalnya gaya bus. Kalian pilih mana? Komen dong. Andalan kita atau gaya bus? Atau Mas Wahid saja, tiga berarti. Mas Devri, ya. Dari segi kamu yang bikin desainnya, ya. Kira-kira penerapan warnanya sudah sesuai dengan keinginanmu belum ini? Kalau untuk penerapan sih ini emang benar-benar di luar ekspektasi ya, cakep sih emang. Dari warnanya juga cerah, warnanya dapat, gradasinya dapat sih bagus. Sumpah. Berarti sudah sesuai apa yang kamu inginkan ya? Sudah sesuai banget sih ini, udah cakep sih pengerjaannya juga. Tadi saya sempat lihat-lihat gitu emang detail. Terus coba jelaskan Mas, arti atau filosofi ini kan kayak kalau dilihat tuh kayak ibarat penari tuh luas ya. Ini loh, tarikan-tarikan garisnya itu luas. Itu gimana filosofinya kalau kamu yang desain tuh? Kalau yang saya desain sih ini kan biar kelihatan lebih elegan, dinamis kan. Jadi kita harus butuh penyesuaian dari grafisnya juga, harus nyesuaiin apa sih yang dinamis itu seperti apa ya, mungkin seperti air atau udara gitu kan, yang seperti daun yang kena apa? Angin. Yang kena angin kan, itu sama aja ini kan. Anggapnya seperti daun gitu. Iya. Berarti leluasa ya. Memang masuk semua, kalau saya lihat ini bisa jadi kayak burung terbang gitu loh. Iya, kayak burung terbang juga ini kan. Hampir sama kayak bulu gitu. Iya, sayap kan, bukan sayap, iya bulu. Iya, bulu burung gitu kan. Hmm. Yang luas terbang-terbangan ya. Ini kan. Dari garis-garisnya juga bisa dilihat, kalau bulu-bulu kan ada garis-garis serang. Iya, kecil-kecil nah, itu. Cakep. Jadi itu ya filosofinya ya. Iya, soalnya burung juga kan pasti ada gradasi warna tuh. Kalau setiap burung ya, bulunya kan ada gradasi dari apa? Abu dari ke putih misalnya. Abu ke putih atau abu-abu ke hitam gitu. Okay. Cakep sih emang. Kalau saya artikan, saya membayangkan ini tuh kalau bener aplikasi garisnya itu kayak luasnya tangan penari gitu nggak sih? Bener nggak sih? Iya benar, sama kayak gitu luas. Ini kan ya apa ya istilahnya tuh sesuatu grafis yang luas, dinamis gitu. Oke, terakhir nih. Nah kalau dilihat di desain komputernya, iya. Itu kan bener-bener tarikan garisnya itu bener-bener luas, kerasa banget ademnya, iya. Nyesnya leluasannya. Iya. Ini sudah mengimplementasikan itu belum menurutmu? Dari kita lihat kemarin di kontennya Dapur Karoseri itu kan permainan solasi banyak itu kan. Iya. Nah ini sudah sesuai belum kalau bagasinya ditutup umpama? Kalau udah ditutup nih ya, ini emang udah sesuai banget sih. Sesuai ya? Sesuai dengan apa yang digambar itu, udah benar-benar di luar ekspektasi. Emang udah di luar ekspektasi itu maksudnya udah bagus lah. Top lah ya. Top lah, udah keren ya. Apalagi ntar kalau finishingnya udah. Ini kan belum dipoles. Iya belum dipoles kan. Yes, yes, ada yes. Lagi finishing lainnya gitu kan. Oke. Okay. Ya mungkin lebih bagus lagi ya. Kalau dari dilihat sini sih emang ya mungkin kan masih proses ya. Iya. Masih proses. Ya. Jadi kita kan pasti ada ntar masuk dipoles lagi, dipermis lagi apa gimana gitu. Itu lebih bagus sih. Thank you Mas. Ya. Saya puas dengan kerjaanmu. Jangan lupa proyek kita selanjutnya. Oke, siap. Yang batik itu. Mantap. Minta tolong ya. Jadi teman-teman teaser untuk next kita sudah siapin delivery yang menurut saya jauh lebih baik dari ini. Cuma masih ada satu catatan dari Mbak Rita, batiknya itu kurang banyak. Maksudnya gini, pengennya lokal tapi juga internasional gitu lah. Ini susah nih. Jadi batiknya desain batik lokal tapi rasanya bisa kejual di internasional. Nah, sekarang kita sidak tim BAC lagi ngoprek. Apa aja nanti yang akan kamu kerjakan, Mas? Ganti pelang di detail. Ganti apa? Pelangnya jadi ganti. Ganti bohlamnya intinya ya, ID-nya ya. Sama lensanya juga. Loh, lensanya diganti kayak apa? Bedanya apa dengan yang aslinya? Bedanya kalau yang asli kan ini dimnya juga ada di sekalian di sini ada. Oh, berarti ini kan, nyala dua-duanya. Iya. Kalau yang asli cuma satu kan dia? Iya, cuma satu. Ini mana lihat dimnya? Ini. Oh iya. Ada selenoidnya. Selenoid dim. Yang asli nggak ada. Nggak ada. Coba lihat ya, ini selenoid dimnya itu yang itu tuh, yang ini. Nah ini nanti yang aslinya.
Jadi kalau yang asli itu kan kalau mau ngedim berarti lampu 4 nyala semua. Lampu high, low beam 2, begitu high beam dinyalain biak gitu. Kayak gitu. Nanti berarti kalau ngebeam, kalau ngebeam berarti nanti gimana? 4-4-nya low beam dan high beam. Kalau ori itu kalau dia high beam naik, dia 4-4-nya nyala. Kalau di panjer di beam bawah, dia hanya dua saja, high beam doang. Kalau yang ini, kalo yang ini semuanya pasti nyala. Oh. Kalau low beam berarti cuma 2, kalau high beam 4. 4-4-nya oke. Masuk. Nyerang lambung. Iya. Info ke gear kegen. Ini nanti nggak bikin ini ya, nggak bikin air masuk ya? Jaminan. Jaminan ya, jaminan. Nah, nanti itu di retain sesuai livery. Oh. Ini. Ah betul. Oh. Iya sesuai livery. Masuk. Red oranye gitu. Aslinya memang gini nih, hijau sama ya sama chrome. Nanti ini di retain sesuai livery. Mm-hmm. Di lensa nanti dikasih devil eye. Nanti di dalam sini nanti ada LED yang nyala ketika lampu seri kecil. Warna merah di semua lensa. Nanti kita kasih. Wah, gila kalian. Bisa selesai kapan? Ini baru 2 jam udah selesai lampu utama. Tinggal kumis ini paling setengah jam lagi kebongkar. Kumis mau diapain sih tulisan itu? Kita black washing. Heeh. Semuanya. Kalau request minta dikasih Adi Putra juga bisa. Black washing itu kayak apa sih? Jadi cover yang kulit ini. Hitam. Kita hitamin semuanya. Manfaatnya apa? Serem. Ganteng. Lebih gagal, lebih... Tapi lampunya enggak ngurangi kecerahan lampu kan? Ya, jadi sudah. Yang ini tetap ori. Jadi nyala lampu tidak terpengaruh. Okay. Soalnya hanya covernya aja yang karena ada yang ini nih diganti jadi hijau, diganti jadi apa lampunya jelek. Ngaruh. Karakternya kurang elegan. Ya sudah. Betul. Selamat bekerja kawan-kawan. Siap. Di lembur malam ini semua. Iya. Hah? Iya toh, mau bunyi itu kan jam sisi ini gini. Serius loh. Iya. Padang tak? Ngopi. Ngopi itu kan jam 7. Kira kerja lah ngopi apa-apa. Masuk om ya? Masuk. Nyerang lambung. Apa ini? Iya dong. Reflektornya. Reflektornya. Nanti dihitamin. Iya betul. Oh yang mana yang dihitamin? Semuanya ini. Yang krom. Kenapa toh? Oh yang biar tambah serem-serem gitu ya? Serem. Jadi nyambung sama yang nanti kumis itu. Oke. Sama-sama hitam. Ya, ya, ya. Yang penting tidak mengubah karakter lampunya JP3 ya. Tidak akan mengubah. Karena itu wibawa banget gitu loh. Betul. Lampu itu terlihat tuh wibawa banget. Gitu. Ya, nanti di siap. Masuk terang lambung. IG-nya Bogor Auto Custom BAC. BAC.bogorautocustom. Oke, 57. Pesan, sok akeh pesan. Wah, keren pas tuh. Pemasangan trim pintu depan langsung berbeda. Ini cuplikan-cuplikan untuk video besok ya teman-teman, kita bahas besok. Sementara ini dulu, malam ini kita tutup videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah ini akan tayang besok pagi saja, karena kalau tak edit sekarang keburu takutnya nggak keburu dan baru bisa tayang terlalu malam. Kasihan nanti kalian bergadang. Tim teknisinya dari Mas Han mau lembur lanjut servis AC. Nah ini yang drakling terot. Ini terot ya Pak? Terotnya ini yang baru. Yang bunyi keletek-keletek tuh ini ya Pak? Yang bunyi keletek-keletek selama ini sama setir goyang. Setir goyang bukan? Oh draklingnya. Ya draklingnya tapi yang oke. Di lembur malam ini juga, Pak? Itu sementara drakingnya belum ya, Mas ya? Yang mana? Drakingnya belum ya, Mas? Drakingnya lagi di refill, Mas. Oh, lagi di refill. Ya. Kalau ini malam ini? Ya, karena ini udah siap, Pak. Oh, siap. Oh, siap langsung pasang. Baik. Dilihat dari sini aja udah. Mana ya? Ini besok lah ya. Apa ya, Mas? Apik, peltonan. Terima kasih. Resmi. Resmi. Gelirap-gelirapnya kita gitu.